Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, kabar duka datang dari artis cantik pemeran di sinetron Ikatan Cinta, Glenka Cisara, dan aktor tampan Randy John. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari balisuryamerdeka.com, kabar duka datang dari artis cantik pemeran di sinetron Ikatan Cinta, Glenka Cisara, dan aktor tampan Randy John. Ibunda tercinta Randy John meninggal dunia usai berjuang melawan sakitnya. Hal itu diinformasikan oleh Glenka Cisara yang merupakan kekasih dari Randy John. Lewat unggahan story di akun Instagram, Glenka Cisara membagikan sebuah video yang memperlihatkan Randy John tengah setia menjaga dan mendampingi sang ibunda yang terbaring di rumah sakit. Glenka Cisara pun juga menuliskan keterangan tentang kepergian ibu Randy John. "Ma, Randy dan Glenka sayang banget sama mama." Randy bilang, "Mama surganya Randy. Selama mama sakit dan masuk rumah sakit, Randy selalu di samping mama, dan kemarin mama udah sempat sehat, Ma." Randy dan Glenka seneng banget. "Ada rencana kita mau liburan bareng, Ma, setelah menikah," tulis Glenka Cisara. Glenka Cisara pun mendoakan ibunda Randy John semoga bahagia di surga. "Bahagia di surga ya, Ma. Kami sekeluarga sayang sama mama. Al-Fatihah," tulis Glenka Cisara, pemeran Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta itu. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.